Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Sahabat Al-Qur'an, senang bertemu Anda di dalam program ini, di program Jejak Hafiz Indonesia. Kalau program Jejak Hafiz Indonesia yang lalu, saya membawa Anda berkunjung ke beberapa pesantren, Mahat Tahfiz Al-Quran. Nah, kali ini program Jejak Hafiz Indonesia, saya akan bawa Anda untuk melihat aktivitas adik-adik kita di SD atau di Madrasah Ibtidaiyah dalam program menghafal Al-Quran. Sahabat Al-Quran, saya sekarang sedang berada di Yayasan Ajial Islam Cendikia, SD Islam Al-Fatih, yang beralamat di Tanjung Merawa, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kali ini, saya akan membawa Anda, atau kita akan berkenalan dengan salah seorang murid atau siswa penghafal Al-Quran, namanya Safna Filza Samosir, siswa kelas 6 SD Islam Al-Fatih. Kita juga nanti akan bincang-bincang dengan kepala sekolahnya, dengan orang tuanya, kemudian bagaimana testimoni dari teman-teman beliau. Katanya sih ini anak punya prestasi yang bagus di dalam menghafal Quran. Pastikan Anda jangan kemana-mana, sekarang kita jumpai Safna Filza Samosir. Sahabat Quran, kita coba bawa Safna Filza Samosir duduk bersama kita untuk bincang-bincang tentang terutama prestasinya di dalam menghafal Quran. Safna. Ya, Buya. Ya. Ini Buya ketemu, senang nih sama Safna ini ya. Gimana, sehat hari ini ya? Sehat. Safna, kalau di sekolah, sudah berapa lama khususnya di sekolah Safna menghafal Quran? Udah 6 tahun. 6 tahun ya, berarti sekarang kelas 6 ya? Iya. Kelas 6. Kalau target yang ditetapkan sekolah berapa juz? Kurang, kalau bisa itu 6 juz dia. 6 juz targetnya. Ya, kalau bisa lebih ya lebih. Ya. Kalau senam sendiri, Safna sendiri udah berapa? Udah 8 juz. 8 juz ya. Oke, sekarang Buya mau cerita bagaimana kalau dukungan ayah sama bunda di rumah. Ya, kalau di rumah tuh biasanya kan Mama itu ngasih dukungan tuh, kalian dengarkan gitu. Jadi sambil murojaah, sambil ngasih dukungan, nasihat-nasihat gitu. Supaya hafalannya lebih bagus. Iya. Begitu ya. Berarti di rumah sama bundanya didampingi terus? Iya. Setiap hari? Masya Allah ya, luar biasa. Jadi, oke. Okay. Malam murojaah. Sama sehabis sholat subuh juga. Sehabis sholat subuh, tentu sekaligus untuk persiapan hafalan baru ya. Hafalan baru. Kalau di sekolah, guru pembimbing tahfiz siapa? Mualima Erin. Mualima? Erin.
Herin, ya. Gimana Sabna itu kalau belajar tahfiz? Kan ada tuh anak-anak yang belajar tahfiz karena memang menghafal nggak mudah. Ada yang kurang senang, ada yang agak malas-malas gitu. Kalau Sabna itu gimana? Kalau ngafal Quran itu senang atau terpaksa? Senang sih. Senang? Iya. Kenapa kok bisa senang? Ya karena kayak pengen menunjukkan cita-cita untuk bisa hafal 30 juz. Masya Allah. Kalau mu'alimah atau guru, cerita enggak? Apa yang Allah akan berikan kepada seorang penghafal Quran? Pernah cerita enggak? Pernah. Apa itu dapatnya? Ganjaran pahala. Dapat pahala? Iya. Tentu. Yang lain? Dimudahkan sakaratul maut mungkin. Dimurahkan? Apa? Matian ya gitu. Oh. Kematian. Sakaratul maut. Yang husnul khotimah. Iya. Masya Allah. Oke. Kalau di dalam rapot, ini kan Sabna tadi gue dengar sudah 8 juz ya, dari yang ditargetkan 6 juz oleh sekolah. Ya. Kalau di dalam rapot itu nilai berapa itu tahfiznya? 90-an ke atas. Masya Allah, Masya Allah. Kalau setiap dapat rapot dengan nilai seperti itu, orang tua biasanya kasih hadiah. Iya, kasih hadiah. Masya Allah. Apa tuh kira-kira? Biasanya sih jalan-jalan. Jalan-jalan hadiahnya. Ya. Bentuk rasa senang dari orang tua gitu. Itu Sabna sendiri ada permintaan. Umpamanya bilang sama ayah bunda, ya, bunda, kalau seandainya sudah hafal sekian, kasih dong hadiahnya ini. Gitu. Enggak, dikasih sendiri. Dikasih sendiri, tanpa diminta, dikasih sendiri. Tapi jalan-jalan. Iya. Ya, dalam bentuk barang. Bentuk hadiah. Barang, umpamanya tuh anak-anak yang ada yang minta sepeda, ada yang minta handphone. Kalau selama minta apa? Pernah? Baju. Minta baju. Diberikan sama orang tuanya? Baju. Luar biasa orang tuanya. Ya. Sahabat Quran, kita tadi telah mendengarkan ya bagaimana Sabna ini menghafal Quran. Dia sudah 8 juz dari 6 juz yang ditargetkan oleh sekolah. Ini merupakan sebuah prestasi yang luar biasa tentunya. Tapi ingat bahwa keberhasilan Sabna di dalam menghafal Quran, ya, ada orang tua yang hebat yang memberikan selalu pendampingan malam hari, dan gue dengar tadi habis subuh juga. Luar biasa. Selain juga memang ada guru yang hebat, lingkungan pendidikan yang memberikan dukungan kepada beliau bagaimana bisa berhasil di dalam menghafal Quran. Baik, sahabat Quran, kita nanti akan bincang-bincang dengan kepala sekolah, dengan orang tuanya. Tentu tidak lupa, kita juga nanti akan minta ya, testimoni, komentar dari teman-teman bagaimana Sabna belajar dan menghafal Al-Quran di sekolah. Sahabat Quran, pastikan Anda jangan kemana-mana, ikuti perjalanan dan dialog kita setelah yang satu ini. Sabna sikapnya dia bagus, sopan santun sama malimannya. So, juga kalau diperhatiin nggak pernah ngomong kotor, dan juga selalu mengajak kebaikan sama kami. Dia selalu ngajak hafal dulu yuk sebelum ini, setelah sebelum itu. Orangnya nggak egois, lebih percaya diri. Kalau menurut saya Sabna itu adabnya bagus. Tidak sombong, rajin, bagus. Kalau belajar dia lebih suka menyendiri, suka mengajak temannya menghafal. Sabna itu dia suka menghafal Al-Quran, rajin menghafal Al-Quran. Kadang dia kalau menghafal Al-Quran sampai tengah malam gitu katanya. Dia kalau di pandangan gue dia kayak pede juga sih, percaya diri. Dia kadang cuma 1, 2, 3 gitu. Kalau hafalannya sangat baik, baik aja.
akhlaknya sangat baik, tidak pelit juga gitu sama teman. Sahabat Quran, kita dalam kesempatan ini kita akan bincang-bincang dengan bundanya Safna. Kita sudah bersama beliau. Kita sapa. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam, Ustaz. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, khair, Ustaz. Insyaallah, amin. Jadi, kami udah ngomong ini sama Safna, ya. Kalau saya lihat, bagus sekali prestasinya. Dari 6 juz yang ditargetkan oleh sekolah, beliau sudah 8 juz. Ya Kak Safna ya? Itu gimana tuh orang tua memberikan dukungan kepada Safna di dalam menghafal Quran? Kalau dari saya khususnya, kami fokus di rumah, sudah membagi tugas sama suami, bahwa beliau tidak bisa membersamain kami selalu. Jadi beliau memang hampir sepenuhnya menyerahkan masalah pendidikan khususnya tahfiz kepada saya. Karena beliau sibuk gitu ya Ustaz ya. Tapi kalau dukungan bahkan mungkin 1000%. Karena kita tahu kan kemuliaan menghafal Al-Quran bagaimana. Dukungan kalau khususnya saya yang setiap hari membersamain anak, memang setiap malam kami fokus murojaah dan saya tidak pernah sekalipun melepaskan dia sendiri. Saya tadi sebenarnya mau konfirmasi itu. Memang Safna bilang bahwa beliau dibimbing tuh sama uminya malam dengan subuh. Iya. Saya tadi mau konfirmasi, memang benar, benar itu. Benar. Memang benar ya. Iya, benar. Jadi kalau malam itu apa kegiatannya, Bu? Kegiatan kami ya setelah sholat, ya kami murojaah. Murojaah. Nah, sampai larut kadang. Masya sampai Allah. Larut. Karena hafalan anak saya ini kan alhamdulillah atas izin Allah kan memang banyak. Jadi kalau itu sekedar murojaah tidak cukup. Murojaah itu maksudnya tidak cukup dengan sambung ayat. Kalau subuh kegiatannya murojaah juga. Murojaah kembali dan persiapan yang mungkin untuk ya akan disetorkan di sekolah. Fokus persiapan di situ. Setoran hafalan baru. Iya, yang untuk hari itu dipersiapkan di subuh itu juga. Kalau pandangan Umi gitu ya. Sepenting apa itu memberikan dukungan kepada Safna di dalam menghafal Quran? Sepenting apa? Iya. Oh, sangat penting, Ustaz. Sangat penting. Ini impian kami sekeluarga, Ustaz. Impian kami yang telah lama kami impikan. Kami ini kan orang tuanya kami memang mungkin belum bisa, tapi anak tidak boleh tertinggal seperti kami. Kami fokus untuk memang anak ini memang apa ya, hafalan Qurannya itu agar terjaga selalu gitu ya kan. Jadi kenapa kami ini memilih untuk menghafal Al-Quran, ananda kami. Karena kami memang fokus untuk memperbaiki akhlak adab. Karena kita ketahuin bersama kan, akhlak itu lebih utama dari semua ilmu. Yang terakhir Umi. Iya Ustaz. Apa yang Umi harapkan dari Safna Firza, Firza Samosir ini? Harapan saya khususnya dan juga buat adiknya. Masya Allah, adiknya juga sama sekolah di sini ya kan. Harapan saya sangat besar Ustaz, agar kelak ananda bisa dengan hafalan Al-Qur'annya beliau bisa memperbaiki segala adabnya, akhlaknya dan kedepannya insya Allah dia akan lebih baik dengan Al-Qur'an. Saya yakin dan percaya dengan Al-Qur'an tidak ada yang susah, semua mudah insya Allah. Umi mau pesankan apa untuk Firza? Untuk Safna? Pesan saya untuk anak saya tetaplah istiqomah hingga akhir. Yakinlah janji Allah tak pernah ingkar. Memang sekarang kita lelah dan sangat lelah. Kadang membosankan, tapi yakinlah nak, itu hadiahnya yang sudah Allah janjikan pasti akan kita terima. Masya Allah. Ya, terima kasih Umi ya, sudah sama-sama bersama kami dan Safna Filza Samosir. Sahabat Al-Quran, kita tadi telah dengarkan bagaimana orang tua bersama anaknya itu memberikan perhatian dan bimbingan. Harapannya dengan menghafal Quran, terbangun akhlak, dan prestasi akademik yang baik. Tentu sahabat Quran, pastikan Anda jangan kemana-mana. Ikuti program ini terus setelah
yang satu ini. Sahabat Al-Quran, kita tadi telah menyapa Safna Filza Samosir. Nah, sekarang kita mau mengelaborasi lebih dalam tentang tentu program tahfiz yang ada di sekolah SD Islam Al-Fatih ini. Bersama saya, Ustadz Ahmad Solihin SHI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Kami tadi kan sudah ketemu Safna ini. Oh iya. Ya. Saya lihat bagus ya prestasi hafalannya, karena saya dengar dari target 6 juz yang ditetapkan oleh sekolah, ternyata dia sudah 8. Betul Ustadz ya? Alhamdulillah. Itu gimana Ustadz sebagai kepala sekolah di SD Islam Al-Fatih ini mengelola program tahfiz Al-Quran itu? Jadi tahfiz Al-Quran ini adalah merupakan salah satu program unggulan. Program unggulan di SD Islam Al-Fatih. Dan karena ini merupakan program unggulan, maka kami memang memberikan perhatian yang sangat spesial. Mm-hmm. Untuk tahfiz Al-Quran. Nah, setiap pagi itu anak-anak mereka mengikuti kegiatan murojaah dan halaqoh tahfiz. Setiap pagi setiap ada halaqoh tahfiz. Dalam satu minggu itu 6 hari. Tapi betul ya, targetnya 6 juz ya. Targetnya sebenarnya 5 juz. Target 5 juz. 5 juz, 1 tahun 1 juz. Nah, di kelas 6 mereka penguatan hafalannya kembali. Mm-hmm. Bagi siswa-siswi yang memang melampaui dari target, kita juga menyediakan, artinya ada program tersendiri yang mm-hmm. bisa mereka ikuti. Apa sehingga itu? Yang tadinya di luar dari yang 5 juz, mm-hmm. maka mereka kita beri kesempatan juga untuk melanjutkan hafalannya. Menambah hafalan dari target yang ditetapkan oleh sekolah. Ya, benar. Ya. Ustaz, kenapa sekolah memilih program tahfiz Al-Quran ini sebagai program unggulan? Tentunya yang pertama, kita sebagai sekolah Islam mm-hmm. tingkat SD yang formal, maka kita melihat Al-Quran itu kan merupakan kalam Allah yang mulia. Mm-hmm. Tentu untuk menjadi sekolah dan siswa-siswi yang mulia, maka harus dekat dengan Al-Quran, yang tentu berarti menghafal Al-Quran. Maka itu menjadi program unggulan kita. Nah, khusus Safna ini, kalau pandangan Ustadz lah tentang Safna ini seperti apa dia, murid seperti apa dia? Karena bagi saya sesuatu yang luar biasa ya, anak yang seusia itu sudah punya kemampuan menghafal dan saya lihat cinta kepada Al-Quran. Memang dari sejak permulaan, dari sejak kelas 1 dan kelas 6 sampai saat ini, memang kami lihat beliau adalah siswi yang berprestasi dan termasuk hafalannya juga cukup baik. Dan tentu memang selain itu ditopang dari program SD, juga memang dari keluarganya juga mendukung. Masya Allah. Sehingga terjadi pertemuan program antara orang tua dengan keinginan, antara program orang SD dengan keinginan orang tuanya. Mm-hmm. Saling balance gitu. Matching ya, matching antara program sekolah dengan apa yang dilakukan oleh orang tua di rumah. Iya. Karena memang sebenarnya kan mereka, anak-anak kita ini lebih banyak di rumah daripada mm-hmm. di sekolah. Nah, tapi karena memang orang tuanya juga berkeinginan memiliki anak yang hafizah, nah, dan bertekad kemudian dilaksanakan sesuai dengan apa yang harus dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya, dan alhamdulillah tercapai. Baik Ustaz, ini kan program Jejak Hafiz Indonesia ini Ustaz,
ini kan kerjasama antara Salam TV dengan Mahat Tahfiz Al-Quran Imam Ahmad Abi Abdillah Tanjung Merawa Deli Serdang Sumatera Utara. Kira-kira apa yang ingin Ustadz Solihin pesankan kepada masyarakat agar mereka perhatian atau cinta kepada Al-Quran dan menghafalnya? Silakan. Ya, tentunya kepada kaum muslimin dan muslimat, terkhususnya di wilayah Tanjung Morawa, jika memang ingin memiliki anak yang tidak hanya membanggakan orang tua di dunia saja, tapi juga di akhirat, maka tentu selayaknya kita memilih sekolah yang terbaik untuk anak-anak, terutama yang memiliki program menghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah kalau untuk di Tanjung Morawa ini, untuk SD formal yang memiliki program khusus tahfiz Al-Quran itu baru SD Islam Al-Fatih. SD Islam Al-Fatih, Masya Allah. Maka tentu ini menjadi pilihan terbaik untuk orang tua agar mereka bisa memiliki anak-anak yang hafiz dan hafizah. Dan tentunya kita berharap tidak jauh dari sekolah SD Islam Al-Fatih itu ada Ma'had Tahfiz Imam Ahmad Abi Abdillah. Maka tentu jika memang orang tua ingin melanjutkan hafalan anaknya, maka ada tempat ma'hadnya yang juga tidak jauh dari SD Islam Al-Fatih yang masih satu kecamatan. Baik Ustadz Solihin, Ahmad Solihin. Senang ketemu Ustadz, bisa bincang-bincang. Nanti insya Allah kita akan ketemu dalam program yang lain ya. Baik, sahabat Al-Quran, kita tadi telah mendengarkan bahwa SD Islam Al-Fatih ini menjadikan program tahfiz Al-Quran sebagai program unggulan. Keinginannya tentu tidak saja anak-anak ini pintar secara akademik, tapi bagaimana program tahfiz Al-Quran itu terimplementasi di dalam akhlak yang baik, kemudian keseharian tentunya. Yang ini adalah merupakan tentu yang dicita-citakan tidak saja oleh sekolah, tapi juga oleh ayah dan bunda di rumah. Pastikan Anda tetap di program ini, jangan kemana-mana. Dan tentu setelah yang satu ini. Sahabat Quran, saya mau bawa Anda mendengarkan bacaan dan hafalan Sapna Filza Samosir, siswa kelas 6 SD Islam Al-Fatih Tanjung Merawa Deli Serdang Sumatera Utara. Siap Sapna? Insya Allah. Ini gue coba ini ya. Benar enggak itu hafalannya tadi yang 8 juz sementara yang ditargetkan tuh 6? Siap ya? Oke, mi kita dengar sama-sama ya. Ya. Siap. Ya. Jadi nanti Buya baca, Safna yang lanjutkan. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal mudaththir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir. Kum fa'adhir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnu tastakthir wa li rabbika fasbir. Baik, baru satu ya, yang kedua sekarang. Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqa al-insan 'allamahu al-bayan asy-syamsu wal-qamaru bihusban wan-najmu wash-shajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'a al-mizan. Cukup. Yang ketiga. Idza waqa'atil waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqatiha kadhiba khafidatun rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat habam mumbassa. Masyaallah. Ini yang terakhir ya, yang terakhir. Mungkin Umi mau coba nih.
Umilah satu ayat, coba. Ke Sofna. Iya. Bebas. Bebas. Di juz yang 8 itu. Listen. Iya. Surah apa, Nak? Terserah. Surah ini aja ya, juz 1 ya, dari depannya. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fiyah. Hudan lilmuttaqin alladzina yu'minuna bilghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawaa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Masyaallah, luar biasa. Masyaallah, luar biasa. Bacaannya bagus, tartilnya bagus. Semoga Safna kedepannya bisa lebih bagus lagi. Amin. Dan apa yang disampaikan oleh bundanya tadi, harapannya tercapai. Amin. Menjadi seorang Hafizah, Masya Allah. Sahabat Quran, kita telah mendengarkan tadi bacaan tartil Al-Quran dari Safna Filza Samosir, siswa kelas 6 Sekolah Dasar Islam Al-Fatih Tanjung Merawa, Deli Serdang, Sumatera Utara. Memang tidak mudah ya untuk membangun kemauan, untuk membangun keseriusan di dalam menghafal Quran. Apalagi seusia anak-anak. Kalau tidak karena dukungan orang tua, ada program yang baik dari sekolah, mungkin ketercapaiannya tidak sebagus ini, tidak seperti ini. Sahabat Quran, Anda juga mungkin bercita-cita ingin melahirkan para penghafal Al-Quran di rumah Anda. Mari sama-sama kami, bersama kami, bangkitkan semangat dan keinginan untuk lahirnya penghafal Al-Quran di setiap rumah kaum muslimin. Kita ketemu kembali nanti di segmen, di program yang sama dengan lingkungan yang berbeda tentunya. Sahabat Quran, program ini terselenggara atas kerjasama Salam TV dengan Mahat Tahfiz Al-Quran Imam Ahmad Abi Abdillah, Tanjung Merawa, Deli Serdang, Sumatera Utara. Sampai ketemu lagi di program yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.